Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono angkat bicara soal tapera yang harus disetor paling lambat tanggal 10 setiap bulan oleh pegawai negeri maupun pegawai swasta serta freelancer. Menurut Basuki, potongan itu bukan untuk menghilangkan uang pegawai, melainkan untuk jaminan hari tua pegawai. Itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita tunda, dengan tapera yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu, tapera yang pertama kali dibentuk itu untuk menurut Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu. Jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Nah, ini sudah 5 tahun, sudah ganti pergantian Pak Pengurus kan, dan ini dimulai dengan sudah disetujuinya oleh Bapak Presiden. Jadi bukan bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.